السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد kajian Bikul Mukornah menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid kita lanjutkan kita memasuki kitab li'an Bismillahirrahmanirrahim kitabul li'an Aihada. hadha kesehatan ini kitab Nerangake ke li'an walqaw utai pembicaraan fi hindrim li'an iku yastamilu memuat al alqaw ala khamsati ingatasi limang pasal Ba'dal qawli sa'use Pengendikan biwujubihi Atau pembicaraan biwujubihi Kelan wajibe wajib, wajib, Wajib yang ditimbulkan oleh hukum li'an Oleh, oleh subwata li'an Al-faslul awwalu, Utai fasal yang pertama Ikufi anwa anwa'id da'awa Ini dalam macam-macam biro tuduhan al-mujib eh, kang wajibake lahu maring li'an wa syurutiha lan syarat syaratnya ad awak. al-faslusani utawa fasal kedua si iku fi sifatil murlalainen ya In dalam sifat sifatnya wong sing saling Supoto li'an suami maupun istri yang supoto li'an Asali sute nomor telu iku sifatil li'an endah sifatil li'an

al aslu ay hada tasudai ki al aslu dasar fi bilian li'an ing dalam tetepe hukum li'an minal kita bisa sang alquran wa sunnati lan hadis wa min tariqil makna na sang jalur arti fa amal aslu ana pun tay dasare fi wujubil li'an dan tetepe hukum li'an amma minal kitabi anapun utai sangking dal sangking kitab al aslu sangkitab kitab iku faqauluhu ta'ala mongko iku pengendikaning Allah taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim Walladzina ladzina azwajahum wa lam yakul lahum syuhadaa'u illa amputuhum Wal ladzina utawu akahyarum nakang padu nuduh Sapa al para suami sing nuduh azwajum istri-istrine al nuduh zina maksudnya walam yakun hale ora ana iku lahum kedue alladzina po tidak ada empat saksi illa abudhum kecuali iya awak dhewe ne mereka tok al ayata e atsmim tegese nyempurnakno sira yang ayate silakan sempurnakan sendiri wa amma minas sunnati anapun saking hadis iku fama hadis rawal sriwata kehu subbul malikun wa khairuhu min mukhriji imam-imam sing ngetokake hadis sahih min hadisi umaymir al-ajlani ilja'an alikane sawan sabbu umaymir ila asim ibni adi al-amsari Oh, wes teko, wes dududu, uai mire, hanya menceritakan. Irja yang dalam ila Asim ibnu Adi al ansari soporo julun laki-laki, mengkau mih sange me, Ada seorang laki-laki tanya gitu loh kepada Asim, <tuh>... sahabat Ansar. Waqala <tik> mamkumatur <tik> saparajul lahu maring Asim. Ya Asim, e Asim. Araita ai akhbirni. Beritahakan beritahukan kepadaku radulan ing kejadian seorang laki-laki. Wajada nemo wis nemoni saparajul. Kang wis Maam saparajul. Ma'amratihi sertane bojo wadone radul. Radulan ing laki-laki lain. Jadi menemukan ada laki-laki lain dalam kamarnya gitu misalnya. Ayak kok tuluhu apa toh kena mateni sapa rajulan rajulan sing pertama hu eng rajulan sing kedua batak kok tulu na mongko nuli padha mateni sapa sira kabeh hu eng rajulan am kaifa uta hale kepriye ya alu nindakake sapa rajulan sing pertama kalau ada seorang suami menemukan istrinya bersamaan berduaan di dalam kamar, misalnya, dengan laki-laki lain asing, apakah suami itu berhak membunuh laki-laki itu? Nah, nanti kamu bunuh, kamu kisah, atau bagaimana yang harus dikerjakan? Kalau dia harus mencari empat saksi, setengah lamun, goselak, melayu, lanangin misalnya. sal jaluk takono siro asim ya asimu buk tulung sam jenengan tangklet anzalika sayang peristiwa ini rojulan mau rasulullah yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam takon karo asim terus asime kon takon kali rasulullah fasa alam mengkonduli takon sopa asim anzalika sayang peristiwa tersebut rasulullah sallallahu alaihi wasallam Falam maro ja'a, semangsa ini kundur, sopo asim. Ila ahli maring keluargani asim. Ja'a mungun wisawan, sopo uwaimir. Pakola mungkun matur, sopo uwaimir. Ya asim, mazha kola laga Rasulullah. Mazha ing opo, kola bis ngucap ngendika ke, laga kanggu sila sopo Rasulullah s.a.w. Pakola mungun jawab, sopo asim. Neku mungkin <kuh -kuh -kuh> Terus kok kali itu Lam Tak -ta tini Ya tini lah tak tini

Oh Junabi seneng jawab masalah kuwi jare si sinten Asim. O tidak mendapat kepuasan dari jawaban itu berarti kan belum ada jawaban. Faqola monggo ngendikan sapa Waimir, wallahi demi Allah. La antahi ora mandek sapa Saya tidak akan berhenti di sini ya Asim, kamu dikon takon malah ngono. Hatta as'ala siku takon diwi sapa ing sunhu ing rasul Wah akan takon sendiri Anda Anha seng, masalahmu. masalahmu Fakbala mengkodumi madep sapa uwaimir Hatta atas siku sowan sapa uwaimir Sowan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasaton nasi yang tengah-tengahnya dirubung menungso Ngomong wow, wow, pirang-pirang dua lagi ngumpul Kumpul karunjung nabi Uwaimir wow, datang takon Fatwa la mongko matur ya Rasulullah. beritahukan kepadaku rajulan ing seorang laki-laki, wajada wis nemoni sapa rajul maamraatihi sertane bojo wadone rojul. ing laki-laki lain. Ayaqtulu apa tem ateni sing pertama u ing rajulan sing kedua. Fatakaturunah maka podo mateni sapa sira kabeh ing rajulan sing pertama am kaifa utawa halik kepriye ya fa'alu nindakke sapa rajulan sing pertama faqala maka jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala temen wis tumurun fika ing dalam persoalanmu wa fi sahibatika ing dalam bojomu jadi ternyata yang terjadi itu antara Waimir dengan istrinya Apa Qur'anun Qur'an Wis wis kok Jadi ketika Si siapa Asim tanya itu Ya wis jadi Asim merasa lah Amanah itu sudah disampaikan Hanya Rasulullah menunggu turunnya wahyu Untuk jawaban itu Setelah Waimir datang sendiri, sewan sendiri, wis wis sudah sampai kok wahyunya. Tolong bawa sini istrimu. Padhab mongko budhal sapa sira, fakti mongko nekakno sapa sira. Biya kelawan zaujati, bojomu tolong go mrene. Wala ngendikan sapa sahel. Fatala anna. Fatala ana nggih, fatala ana mongko saling. Supotolian sopo umai mir kalian bujuni wa <tip> ana <tip> halita ingsun iku nasi serta nih wong wong mau menjadi saksi indah rasulillah ono sadiki rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam falam mafarogo mongos mangsani rampung sopok wemir kar bujuni minta launi hima saling sangking supotoli ane wong loro mau polang dikan sopok wemir Kazabtu alaiha ya Rasulullah, Rasulullah in amsaktuha. Kazabtu aku buhong. Alaiha yang atasi zaujah ya Rasulullah in amsaktu. Lamun aku masih mengekang ha'ing zaujah. Fatol <tuh> lako. Mongkon nuli nolak ngono sopo waimir. Ha'ing zaujah salasan kelawan peng telu. Wabila <tuh> ayakmuro indram sakdungi into perintah. hu ing wemir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dikan sapa Malik, kala dikan sapa Ibnu Syihab. Falam tazal mongko oral berlebar berarti terus menerus oral bar-bar Apa tilka kejadian kaya mau? Nggih, kon talaun mau. Iku sunnatal mutala'ina ini. Toto carane wong sing berlian. Wa idron kan meneh mintori kil makna sing jalur arti. Lama kana semangsane ono opal viro suleme, maksudnya pernikahan sing sah iku mujiban nimbulake. Pernikahan saya kan nimbulake hukin nasabi, maring nyusule nasab. Iki bakal jadi anak e, kita jadi bapak e, jadi ibu ne. Karena mongko ono Iku binasi yang dalam menungso apa dorurotan kebutuhan sangat ila toriqin maring satu cara yungfuna kang menafikan sopa anas hu ing nasab bihi kelawan toriq iza tahakoku nalikannya nyata ake sopa anas dahu ing rusae luhukin nasab kalau sampai dia sudah tahu bahwa ini benar-benar dua, -dua anaknya dia yakin benar kan harus ada cara untuk penyelesaiannya. Watil katorik utawi menggunakan cara iya yotil katoriku iku alian ulian falianu mongkotelian iku hukmun sabitun hukum sing wis tetep bil kita bikiran Al-Quran wa sunnatilan hadis wal qiyasilan qiyas wal ijma' idhla khilafah Krono rano khilaf ku mawujud bila dalam ulah lian Aklamu kang ngerti sopa yang sun ing khilaf Wahada mokau taiki al kabeh huwa iku al pembicaraan Fi isbati hukmi yang dalam netepake hukume lian Wa amma suratu da'wa Anapote bentu e tuduhan Allah wajib kang wajib biya kelawan ad-da'wa apa al anulian iku fahiyya mengkotai surat dawa awalan in dalam permulaan iku suratani ada dua bentuk sing menimbulkan ada li'an <sejaran> ihdahuma utawi suratan iku da'wa zina dakwa menzina bahwa istrinya berzina Wa saniyatu taidak yang kedua iku nafyul hamli menafikan kandungan bahwa kandungan itu bukan anak saya. Wa dakwa zina utai dakwaan zina iku la ora sepi apa antakuna yen to ana. Sopo apa dakwa zina musyahadatan iku disaksikan. Akni ngersake sepengsun ayat dakya. yen kudu mendakwa sapa zaut pihak suami mendakwa annahu ing satune zaut iku syahiduha wong sing nekseni langsung zauja tazni hale berzina sapa zauja kama ya syahidu hale kaya oleh nekseni sapa syahidu wong sing nekseni ala zina au takuna utawa ana ngono apa dakwa iku mutlaqatan bersifat mutlak atau umum Baik-baik wa ila nafa nih Menafikan sebuah zauj Alhamdulillah yang kandungan Bala yakhlu mengkora sepi Apa ayam fiya Yang menafikan sebuah zauj Hu yang alhamdulillah Adon kelam Tafian mutlakon Kelawan menafikan sing mutlak Oh ya seama Uto nyongko sebuah zauj Anau usat unik iku Ikulam yakorop Durung tau nyedai sebuah zauj Ha ing zaujah Bak das tibro iya sausai bersih rohime zauja. Wong kuloniku sejak dia suci dereng nate ngumpuli. Lo kok niki hamil? Bahari mongko utaiki iku arba atau ahwalin. Patang kondisi bahasa itu kang sederhana. Bahasa iruda awa utai tuduhan-tuduhan iku tatarok kabu tersusun opo sair dakwa an hazi sang kila misru ayar mia ay misru ayar mia yento to nuduh sapa zauja ing zauja zina sekaligus wa lan menafikan ngono sapa zauj Alhamla ing kandungan Auyus yusbita utawa netepake sapa zauj ing kandungan tak kandungane dik ngakoni tapi tetap nuduh istrinya zina wayar wayar mia lan nuduh sapa-saja ing sojah bizina kran zina fa amma wujub li'ani amma ana mako te wajibe tetepe li'an bil qadzaf ikrawan tuduhan dizina kran zina iza da'a nalikaning aku sapa zauj arruyata ing melihat sendiri yo khilafah, khilafa khilaf kemujud bihi ing dalam li'an wala atengndikan sapa al-malikiyah ila za'ama za nalikane nengko sepo zot ana usadene zot kula mbiyatok ha urung tau dimak sepo zojahing sojah bakdu ing delem sakuse baro atur rahim padha karo niku Wa amma wujubul li'ani anapun te wajibe li'an bi mujarratil qadhafi karena hanya tuduhan iku fal jumhur mongko mayoritas ulama iku ala jawazi kenane li'an. asy yu Imam Syafi'i yang dimaksud jumhur wa Abu Hanifah wa sauri'u wa Ahmadu wa Dawudu wa ghairuhum lan liyane sapi sak teruse wa ammal masyhur anapun taiseng masyhur ammalikin iku fainahu monggo sak kelakuan iku laya juzu ora kena apa alianu lian endahu mung malik bi mujarratil qazafi hanya nuduh zina wa qad qala hal itu menurut ngendikan sapa ibnu qasim Inahu innahu sa'dunni alian iku ya juzu nang apa alian wa ya Utai ikilah riwayah riwayah Ibnu Qasim Aydan iku riwayatun Yo riwayah ammalik Wahujatul jumhuri utai hujai jumhur Iku umumu qawlihi ta'ala Umumai pengendikani Allah ta'ala Walladzina yarmuna azwajam tak terusih Walam ya khusah hali orang musuh sakit Sapa Allah apa qawluhu ta'ala mau Fizina yang zina ini Sifatan yang coro tertentu Duna sifatin hal ora orang coro tertentu Pokoknya nuduh zina Itu bisa nimbul keliaan Kama kuala hal yang kaya oleh ngendikan Sopo Allah Fi ijabi haddil qazafi Yang dalam majibake had nuduh Wa malikin Utaih hujjah imam malik Iku zawahirul lori repiro hadis al waridati kang teme ka bilalika ing dalem uh, apa jenenge la ya zu zulian bimujaradil qazab tarma malikmu minnaiku selesai ahadits paulhu ta pengendikane Wa huruf dai yang jenabi fi hati si saat potongannya adalah araita lau anna rajulan wajada ma'marati ra'atihi rajulan wa hadis ibnu Abbas wa filanku hadis ibnu Abbas faja mengko nekani sapa wong Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mengko matur sapa wong mau sing rapor wallahi demi Allah ya Rasulullah wa qadra'tu yakti manus ningali sapa ing dengan kedua mataku wa sami'tu lan aku krungu bi'urunaayya dengan kedua telingaku bakarih monggo ora seneng rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma eng kisah ja'a sing teka wong bi lan mak lan banget nesune sapa rasulullah alaihi wasallam Waladzina yarmunal azwajahum al-ayah Wa aidon fa inna da'wah Mongko saat menit tuduhan Eh fana zalat mengutumurun Apa ayat waladzina yarmunal azwajahum Wa aidon fa inna da'wah Saat menit tuduhan Saat menit tuduhan Saat menit tuduhan Iku yajib wajib Apa antakuna yendo onopo Da'wah iku bibayi natin kuduhano seksi Ini asli ini Ini orang ngerti Kasyahada Jadi kalau tiba-tiba Ada -tiba, no, tuduhan tanpa saksi Nah maka itulah Ada lian Hak membela diri dari istri Kalau memang dia merasa Tuduhan suaminya palsu Jadi saling melian nah, Ini untuk Apa Menengahi kalau Kalau suaminya itu Sangat-sangat apa e, Pencemburu mudah nuduh nah, Jalan keluarnya Wanita juga punya hak untuk membela diri Dengan Sumpah liat. Bismillahirrahmanirrahim Wa fi hadzal bab indam kilah bab Farun te cabang masalah Ikhthal apa suloyo fi indal Farun apa qaulu Malik Wa huwa utai Farun cabang masalahnya itu ini Ila zuhara nalikane muncul. biha kelawan almar'ah zaujah mau sing dilian mau apa hamlun kandungan Gak ada lian sausai terjadinya lian. Faham Malikin, mau kau ikut sange Imam Malik Fidalika dalam mengolah masalah para ulimmu riwayatan ini utara rong riwayat. Ikhthafuma utai salah sini riwayatan Iku subuh Hamli gugure kandungan anhu sangking zat zat sing mulainmu. Berarti dia nanti ora bin zauj, bin ibu e, bintu ibu ibu e, mozet, z bin sopo, bin ibu e, ora din, nasape ora disusul kening bapak e. Wal ukhra utawi riwayat yang lain Ikuluhukuhu nusule nusule hamlon bihi kelawan deng mulain mau tetep di nas nisbat kening bapake Wattafaqulun sepakat sepuh ulama fimae dalam barang aksi punyo nyangka sepingsun Anna min syarti ad'wa sato termasuk syarate tuduhan almudibati kang nimbolake lilian maring li'an biru yati zina sebab melihat perzinan antaku opo antakuna yento ono po dakwa iku fil ais mati masih di dalam rengkuhan hukum perkawinan waktala bulan suloyo sopa ulama fiman ing dalem wong kodhafa kang nuduh sopaman zaujatahu eng istri neman Bid'ah dakwa Kelawan dakwa zina, Suma lako, Nuli nolak sepo zodha, Eng zodha, Salasan kelawan tolak telu, Hal yakumu, Opo tol ono iku huma, ing dalam antarane, Zodhen mau, Suami istri, Opo li'anun, Lian amla opo Fakola Bakola mungendikan sopo malikun, Wa syafi'i wal auzai wa jama'ah, Bina antara ukur mereka berdua li anun tetep udana hukum li an. Waqo ala abu hanifah. La li ana orana hukum li an iku mawujud. antara ni zaujen. Illa ayam fiyah kecuali yang menafikan ngonu sopuk zauj. Waladan ing anae. Walahad dalan orana hatiku mawujud ing atase suami yang nuduhmu. Waqo ala ngertikan makhol. Wal wal hakam wa qatada yuhaddu dihat ngono sapa zauj wal ayyura'inu lan ora li'an ngono sapa zauj masalahnya dia nuduh zina tidak menafikan anaknya kok malah terus mentolak padahal sudah ada alurnya yaitu melalui supoto li'an sumpah li'an Wa amma inna fa'ana pun lanana pun lamun menafikan sapa zauj al hamla ing kandungane fa innahu monggo sadune kelakuan kama kulna hale kaya oleh ngucapke sapa ingsun iku ala wajhe ini ngatas e dua wajah ahadu mau ta salah sisi ne wajhe niku ayat da'ya yen to nuduh ngono sapa zauj Anahu saat ini iku istabroa wes bersehake sepo zauj ing rohime ha, ha ing rohime wadon walam yatok lan orang jima sepo rojul ha ing imroa Ba'dal istibroi sause membersihkan rahim wada utawi niki wau, ahadu main mau iku ma sesuatu La kilafa kang orang khilaf kilaf mau cuci ing Waktala falan suloyo poko ulu malik Fil istibro'i yang dalam bersih ke rahim Waqala menghentikan sebuah malik marotan yang satu Ketika Salah suhiyadin Telung haidan Waqala lan menghentikan sebuah malik marotan Haidotun cukup satu haidan Wa amma nafiyuhu anapun telah menafikan zauj Mutlakon kelawan mutlak Iku fal masyuru makotun yusim am Malik. Iku anna husat meklakan iku layah dibu Ora wajib bila lika kelan mengkonelah nabiyu Nabiyu mau Opa li'anun li'an Wa khala falan bidani hu ing malik Fi hadha intil masalah iki Layah dibu bila li'an Sepa asyafi Wa ahmad wa dawudu Wa qalu Lan ngendikan ngono sepa syafi Sakkan janela makna Orano arti kumajud lihada kanggo ikilah Soalan li annal mar'ata saat ini krono saat ini seorang wanita iku kotah milu terkadang hamil sebuah mar'a maruk yati dami serta nih sedang haid nah, mungkin haid itu sisa-sisa darah haid ya iso wahakalan cerita sebuah abdul wahab an ashabi syafi'i Anahu An yang saat ini kelakuan kulaya juzura kenopo nafiyul hamli menafikan kandungan mutlakon klan mutlak min ghairi qadhafin sangking tanpa tuduhan zina waktu nafil hamli waktala bulan sulaya sopa ulama min hazal bab fi far'in ini dalam cabang masalah wawate far'in iku waktu nafil hamli waktune menafikan kandungan Fakwal al-jumhur, yang menafikan seperti Zawj, dia al-hamil. Waya hale utawi, wadon iku hamilun posisi hamil. Wa syaratolan nyaratake sepumalikun, malikun yang saat ini kelakuan, itu mata lam nyamfi, semangatnya orang menafikan seperti Zawj, dia hamil Waya hale utawi, wadon iku hamilun posisi hamil. Lam ya mongko ora geno, lahu kudri Zawj, opo ayam priya yen menafikan nafikan sepo ing hamil ba'dal wiladati sauseng lahirake bil'anin lawan li'an terkadang hukum rupane ora padha karo aku terus nuduh zina ora kena nggih ora kena ngoten la nek umpama kudu padha karo bapak ibune la kabeh rak mansum kabeh kaya nabi Adam nyarane do pesek-pesek ngono Wa qala ngendikan sapa Imam Syafi. Idza alima lanikane wis ngerti sapa azauju suami bil hamli kelawan mengandungi istri fa kana mongko mungkinake hu ing zauj sapa al hakim minal liani saing lian kok falam yulain hakim sudah memberikan kesempatan untuk lian kok ora gelem lian sapa zauj oh lam yakun mongko ra ana iku lahu kedhe apa ayam pria ya, yang tak menafikan sebuah Bueng hamil mau bakdal bila jadi saya usah dilahir kini hamil wakwa ngendikan sebuah abu hanifah dia orang gelmlian kok menafikan anak orang oleh layam fi orang kena menafikan ngono sebuah zauj alwalada yang anak hatta tabu'a sehingga lahir lagi sebuah zaujah wakud malikin utai hujai malik Wamanan manan mongkola berpendapat seuman biqaul hiklan penghentikan malik al asarul mutawarida iku hadis al mutawatirah hadis hadis mutawatir min hadis ibni abbas wa ibni mas'ud wa anas wa sahil bin sa'ad anan nabiya hiya saat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku haina hakama yang dalam semangsa ini ngukumi sopaman jenabi Bilian iklan lian, bainal mutala ini ini antara suami istri yang berlian. Kala oh, mengkongentikan sebuah nabi. Injaat, lamun teko, gowo teko sebuah zoja bi kelawan anak. Ala sifat ikada yang atas sifat-sifat mengkini, fama arahu mengkora berpendapat sebuah sunhu eng zauj, illa kodok sodako. Contoh kecuali teman wes bener sapa -zauj. zauja alaih angate sejudah. Allah lu hale pedungentikan ulama. Wa utaiki hadis Iku ya dulun ndake opo haja. Ala annaha ing ngate kanat ana sapa zauja iku hamilan ke posisi hamil bi waqtil li'an. Wa Hanifah iku annal hamla sak temne Kandungan iku yang pusu terkadang mengempis kempes kempes apa wajat mahilulan hilang kandungan oh no malah kabar iku bilang ya, makanan makanan yang mengandung bahan apa eh, pengawet yang terlalu banyak iku dadine bajine mengkeret isok dadi hilang kandungannya hilang sering bahan-bahan pengawet wong ngombe makan ngombe semuanya pengawet terus mulai dari burung ngandung nanti kandungan muda kandungan muda ini bisa so, jadi mimpes nge, orang jadi orang jadi anak Bismillahirrahmanirrahim Anak Nabi ya Alaihi Wasallam ya Alisfatikah Arahu Illa kodok Dosa Dakwaan Ya Kalu podong ngendikan sopo, eh, oh seni sorke ini oh, jatuh abu hanipa. Pala wajah mengkoran wajah yang mau Lili'anin lili anin. kangguli an illa ala yakinin kecuali ngatas yakin. Wa min hujatil jumuri, lalu ikuti antara hujat jumur. Anas syar syara utai satu nih syara, ikut kode Allah kok temenus gantung aja bos Bizuhuril hamli kelan munculi kandungan. ahkaman katsiran ing hukum-hukum sing akeh kan nafakah kaya nafakah wal ida wa man al wati nyegah jima bahwa jaba mongko wajib apa ayyakun yen tok ana po qiyasul kazalika hale kaya din ahkam katsir mau wa inda abi hanifa annahu sadmir rajul suami ku yulainu supotolian ngono sapa wa illam yamfi senajan ora menafikan sapa alhamlah alhamla ing kandungan illa waqtal miladati kecuali wektune nglairake iki nak cara bahasa arab tetep ngono wa kadzalika lan iku koyo dene mongkon ngono wiladah ma utai wektu qoroba kang cedhak apa mah minal wiladati sang lairke walam yuqit kale orang gaibatesan sapa Abu Hanifah. Fi zalika indalam rahma waktan ing wektu tertentu. Wa waqtan lan gawe wektu sapa sohibahu? Murid loro Abu Hanifah, Abu Yusuf Abu Muhammad. Faqala monggo ngendikan sopo Abu Yusuf lan Muhammad. Lahu iku wenang rajul. Ayam fiya uta ing menafikan sapa rajul? Hu mau atau utawa mau. ma baiina arbaat arbaina ing mongso baak arbaina arba antarane patang puluh apane lailatan dalune mewak wektilwia dadi sanging wektuuneing lairkewalazina uta wong ulama akeh a jabu kang majibke so al lazi ali anak ing lian wiwaktil hamli ing te wektune ngandung iku itafakus bakat so al lazi alaan lahu satuun iku menang ngerti zauj nafyuhu tai menafikan hamil fi waqtil ismati dalam iseh waktune eh hukum perkawinan waqtala fulan sulaya sapa ulama fi nafyin dalam mulai menafikan zauj ba'da talaqi sawise talak wa dzaba milih sapa malikun ila annalahu satuniku wenang gede zauj apa zalika mengkonalah nafyahu bi jamial muddatin teng sakbene masa alatiyal haqu kang nusul sapa alwaladu anak biha indalam muddat bin firasi kelawan nasate wa zalika utawi e, lahu zalik mau wa ya zamanil hamil paling suwe-suwene zamane ngandung endah mungguh malik Wa dzalika uthai zamanil hamli iku nahwu nahwun sepadan min arba'i sinin saking patang taun indahu mungguh malik au khamsi sinin malah utawa limang taun wa kadzalika halik dene ngono-ngono mau lahu dzalik mau indahu mungguh memaliki hukmu nafil waladi utawi hukume menafikan anak Ba'da tolaki sa'useh tolak Iza yazal Nalikane ora lebar-lebar Sopo zot iku Mungkiran mengingkari Lahu maring walat Wabi koribin kan kelawan cedak Min halal makna Sehingkila arti Kuala indikan sopo asyafi'i Wa kuala ngintikan sopo komut Lai saurano iku lahu kedui zot Opa ayam fiyayin temenafikan Sopo zot Alhamdulillah yang kandungan illa fil iddati kecuali idah, ing del masa iddah faqad halib laq. Wa in fa'al munafikan ngono sapa zaujhu ing walad bi ghairil iddatin di luar masa iddah hudda mangko apa hukum di had sapa zauj. Wa ul hiqa lan tetep disusulke bi kan al waladu anake. Fal hukmu mangko hukum ku yajibu, yajib opo al hukmu bi kan zauj endal jumhuri munggo jumhur ilang kidoi atwali muddatil hamli maring entae paling suwe-suwe ini -suwe mangsane kandungan ala khtilabi mengatani sulayane al jumhur biza lika dalam mengkona atwal muddatil hamli fa inna zohiriya takrona saat ini ulama zohiriya ikutara berpendapat sopoh zohiriya anna aksara muddatil hamli saat ini paling pendek-pendek masa kandungan alati al wajib kang wajib biha kelawan aksar mudah mengopal hukum-hukum Wa hiya akshar iku almuqtaadu sing dibiasake min zalika sing ngono lah alhaml wa ya utawi akshar iku atis atu ashurin sangang wulan wa malan bulan qurban nyedaki ngono apa mahah intisah wala ikhtilafan khilaf mawjud bainahum antara zahiriyah annahu sak menelakuan iku yajibu wajib Opo al hukmu ngukumi bihi lawan ni aks, apa aksor mudatil haml, bi mudatil ismati, yang dalam mangsa nih, keterjagaan hukum perkawinan. Bama mengkutai, wektu zada punjul lopoma, al-aksori mudatil hamli, wahiyaw utawi mazada, iku asita tu asyur, sang enam wulan akni ngersake sapa sopo ingsun, ayu ladain yata dilahir sopo al-mauludu, bayi sing dilahir lisi tati asyurin maring enam bulan me waktu dhuhul lisa waktu ne dijima au mk nih uta mungkin ne adhuhul lami waktu tilak waktu ne akad nikah wasyazalan menyimpang sepo abu hanifah fakola me waktu tilak saya waktu ne akad wa in alima wa in alima senajan yakin wa in ulima wa in ulimatun tandi kawurui apa annaddukhula sak temene jima iku ghairu mumkinin mungkin hatta innahu sehingga sak temene eh kelakuan iku intazawaja lamun ngrabeni indahu ana sandungane Abu Hanifah mungguh Abu Hanifah romba sopo rajulun se laki-laki bil maghribil aqsa ing dalam daerah maghrib sing paling ujung Imroatan ing seorang wanita bil masyriqil aqsa ing dalam daerah masik yang paling ujung timur ujung maghrib mau barat yang paling ujung faja'at mongko teko ngono sapa ah, biwaladin kelawan anak lirok si sitati ajurin maring permulaane 6 bulan mewaktil akdi sayang waktu agat. akad annahu saat ini apa anak mau alwalad iku yul disusul ke apa alwalad bihi kelawan pihak zaut atau al abmu ilah ayam fia kecuali yang tahu menafikan sopo al ab hu eng al walad bili anin kelawan sopo toli an wah wah kafe al mazkur fi hadil masalah Iku zohiriyun bongso zohir mahdun murni. Pendapat Abu Hanifah mu zohir murni. li'annahu hukurana saat mabu Hanifah iku inna ma'atamada. Angin mesti berpegangan sebuah Abu Hanifah. Bisa dalam mengkonolah Zohiri Mahdun mau berpegangan umum makaulihi yang umumnya pengintikannya Allah Taat. Eh, pengintikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Maladu tay anak Firashi krono sing singdueni sing lemek itu bapa eh. Wahil Maratu tay kelawang wadon kodok sorot Teman sedadi apa marah iku piro san dadi lemek, artinya dadi dadi istrinya, dadi ibunya. Lahu kanggo zauj bil kelawan onone akad. Faka lahu mau kaya kaya sak sa tuna Abu Hanifah Berpendapat sapa Abu Hanifah anna hadhihi sak ibadah iki ibadah, ibadatun ibadah ghairu mu'allalatin kang ora iso di uh, ditaklili dikake alasan-alasan. Wala utai ucapannya Abu Hanifai, kusya unto'ib, dianggap sesuatu yang lemah. Ya tetap kudu'ni, bakda'ni, ana kesempatan dijimak. Setelah dijimak, enam bulan, kalau sampai melahirkan, ya iku anaknya dia, minimal enam bulan. Ileda'a nalikani. Dakwa sopo zauj, annah zanat wa ta'rafan ngakoni ngono sapa sapa bilhamli bil hamli kelawan kandungane wa qala fa lan sulaya sapa Malik min hazal babi fara dalam sebuah cabang wa wa tafrunku annahu satune kelakuan iku idda'a nalikane dakwa sapa zauj annah satune zauja iku zanat wa zina sapa zauja wa ta'rafa tapi ngakoni sapa zauj bil hamli kelan kandungane Jadi dia tidak menafikan bahwa kandungan itu dari dia, tapi dia tetap nuduh istrinya zina Senajan orang menimbulkan kandungan mau. Pak Anhu mongko iku sanging Malik fidali dalam konlah Paron salah suriwayatin utai telung riwayat. Ihdaha utai salah jenis salah suriwayat iku annahu saat ini rojul zaujimau kuyuhadu dihat. Nih karena ndak bo tanpa apa tanpa tanpa ono saksi dan masih mengakui anaknya wayul hakul lan disusul kebi bi kelawan zaud jumau opal aladu al waladu opa anae wala yulainu lan ora supoto lian wasani atu dan nomor loro iku annahu satune zaud iku yulainu lian jadi kudune lian lah nggih wayam lan menafikan sapa zaud al walada anai. iku gongkon ngono karo hakim. Wasali satu diterjemah sing nomor 3 iku annahu satumene zauj iku eh anausatme klawan iku yul haqu disusul ke bi lan zauj al waladu anake. Wayulainu lan supotalian sapa zauj. Liadrua supaya membebaskan diri sapa zauj. Al hada in hukuman qazab an nafsihi sang awak dene zauj. Wa sababul khilafu ta ulama iku hal. Yul tafatu apa to ditoleh ila isbatihi maring Maring netepake alwalat ma'amu jibi mu jibi nafhi serta ne perkoros yang penafian alwalat wah wah teh mu jibu nafhi dak wahutu dua ne zaud azina az izina ida ko mas zaud ashuhud waktu apulan solehnya sopo ulama aydon minhazal babi para tabang Wawate far iku iza nalika wis mendirikan sebuah zawd. Asyhudain pirap pro saksi Halahu opo to ku menang ke zawd. Ayula li'an sebuah zawd amla. Pak wala Abu Hanifah wa la yulainu pirap li'an nek ana 4 saksi. Li'an li'an krana saat melian iku innam maju ila. Ang wis ditedake opo ila, opo li'an. ain wadah syuhudhi haleta digentine pirabra saksi liqauli taala wal yarmuna azwajahum walam yakullahum syada illa ahsum wa Malik wa Syafi' yura'inu li'an sabuz di'an asyuhudha syuhudha kronosaktene pirabra saksi iku la taksira ora ana pengaruhe majud lahum geti syuhud bidaf il firasi menolak uh, nasabmu dadi yo nak paten dikne bener-bener yakin anak itu bukan dari dia ya pilihan lah kok anaknya ben pedet nasabe sangko dekne dengan tuduhan zina alfa sulusani utai fasal sing nomor Ikufi iku fi sifatil mutala'inaini. ini eng dalem sifate wong loro suami istri yang supotolian bersumpah lian wa amma sifatil mutala'inain. Ikufa ina inna qauman saat satune satu kelompok iku lu ngendikan sapa qauman Ya apa, li li antara dua suami istri ini kang merdeka karune iku hurra ini merdeka karune kana ono paujajen au amdene rebudak salah siji ne e, iku hurrun merdeka wal akharu abdu mahdudaini iku tau dihat karune tau dihukum hukum kana ana ono sopo zaujen au adrih nitu atil karone au ahaduhuma uta salah sijinge zaujen muslima ini iku wong muslim karone kana ana apa zaujen au kana uta ana ono sopo zauj musliman wa zaujatuh, lan isrine iku kita kelihatan bangsa kafir kitabih walali'an lan ora nolian iku mujud baina kafira ini antara dua suami istri sing kafir kabeh illa ayyata rafa kecuali yen to membawa permasalahan sopo kafirin ilaina maring kita mahkamah Islam. Wa mimman lan iku di antara ulama qala ngendika kesemuan bi hadzal Malikun utai Imam Malik wa Syafi'i. Wa qala ngendikan sopo Abu Hanifah wa ashabuhu la li ana ora iku mujid illa baina muslimaini hurraini. Kecuali antarané wong muslim loro sing merdeka karone adil ini kang adil karone. Wa jumlah Lansara global fali anu mongko teli an. Indah munggo iku inama ya dzuzu aing menang menapa alian liman kanggo wong kana ana sapa man indah asabu nge indah munggo asabu iku inama ya dzuzu aing wisne kena liman kanggo wong kana ana sapa iku min ahli syahadati termasuk ahli iman Wahud hujjatul asabil qaulil awal utai dalile kelompok sing Pertama, iku umumu qawlihi ta'ala, umumnya penghentikan Allah ta'ala. Waladzina yarmuna azwajahum, tak terus Walam yastari telah nurah nyarat ke, sopoh, sopoh, ini kawau, awal mau, wiza lika in dalam mekonolah, wiza uh, lika in dalam mekonolah, uh, lian mau syarton ing syarat. Wa muqtamadul hanafiyah, utai pegangannya hanafiyah iku annal li'anah, satu nilai aniku syahadah dan persaksian payu yustara tu mokoh disyarat ke syahadah Apa ma barang yustara tu disyarat ke apa ma Bi syahadah Izqad sama kronawis Paring jeneng humeng ing uh, Hum ing apa jenengnya Hum ing ahlu syahadah nge Sapa Allah syuhada Liqaw dikron li penggantikannya Allah Wa syahadah tu ahadihim Syahadah Monggo te persaksiane salah sidine. Wong-wong sing padha li'an iku arba'u syahadati billah. Wa yaqulu nang padha ngendikan ngono subhanallahi innahu satune kelakuan iku la yakunu ana li'an illa bainaman kecuali iku antarané wong. Yajibu wajib alai ngatasé man Opa al hadd hukuman qadzaf. Bil qadzafi dalam qadzaf al waqi' yang terjadi bainahuma antara mutala'in wa qad tafaqu lan temenus padha sepakat sapa ulama ala annal abda ing atase sakatane seorang hamba buta iku la yuhaddu ora dihad sapa abed biqadabihi sebab tuduhane abed wa kadzalika laniku al abed al kafir fal syabahu mangka padha nyerupake sapa hanafiyah mau musine Man ing wong yajibu wajib wajib alai ngatas iman opo alian, bi man kelawan wong yajibu wajib opo. Man fi qadzafi wajib fi qadzafi inter tuduhan iman opo al hadd. Had. Iz kana krono ana opo alianu li li'an iku inama wudi'a. A diletakkan opo hukum li'an lidar il hadd kang menolak hukuman qadzaf ma'ana nafi nasabi sertane kanggo menafikan nasab. Warubah <tuk> mahtajulan terkadang gawe hujah sebuah Hanafiyah Bima kelawan barang ruwiyah Rawa selewatake mas sebuah Amr bin Shu'aib An abihi sayang bapak ya Amr An jadi sayang bayi Amr Ana Rasulullah Satu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iku kuala ngendikan sebuah Rasul Lali ana orano li'an Iku mawjud baina arba'atin Al-abdaini wong loro budak loro Wal kafirin Wal jumhuru tai jumhur iku berpendapat sapa jumur annahu saat nilian iku sumpah wa ing kana lasenajan ana polian iku diarani polian syahadatan fa inna ahadan krana seseorang iku la ya syadu ora nekseni sapa ahad nafsi kanggo awak dhewe ne ahad wa amma anna syahada anapun lan anapun saktemene syahada iku qadi abbaru terkadang ditembungake apa anha syahada bil yamin iklan sumpah kadang sumpah disebut ke syahada. Kadzalika kau ta mangkon lah qad yu'abaru iku bayyinun cetha fi ta'ala idza ja'aka al munafiquna qalu summa qala ittakhadhu aymanahum junna untuk cerita meng sumpah-sumpah mereka. Lah iku njur koyok Wa jama'ul ulama sepakat sepuh ulama ala annazawazil an a'ma ing atase kenone liane suami sing buta buta lian gitu waqtalaful an sulayyo ngono sepuh ulama bil akhrasi ing dalemung sing ura iso ngomong faqala malikun wa syafii yula'il akhras iza fuhima nalika iso dipahami apa anhusange akhras mungkin karo tanda-tanda utawa gambar mungkin Wakola ngendikan sopo Abu Hanifah layu lainu ora kena ora sahlian sopo akhras li anahu krono saat ini akhras ikulai saurono sopo akhras ikumin ahli syada termasuk wong sing patut untuk menjadi persaksian wajma ulah sepakat sopo ulama ala anahu satu menit satu menit kelakuan eh satu menit gimana lian mo ya ikumin syarti ikut termasuk syarat lian al aklu kudune wong sehat ora edan edan ora no lian ora kanggo wal bulu lan cah cilik ora kena lian al fasl salis utai fasal sing nomor 3 iku fi sifatil lian tata cara li'an. fa amma sifatul lian iku fa maka berdekatan Indah Jumhur ulama Wale sahale ora ana iku benahu antaraning jumhur fi zalika endem sifatul lian. Apa kabiru khilaf perbedaan sing gedhe -zali wa zalika au ta'am kunullah laisa bainahum ala zahiri ma sesuai zahiri barang taktabi nuntut hi ing ma apa alfazul ayati lafal fal yang sesuai dengan ayat fa yahlifu maka sumpah kita tacarane sapa azauju suami arba syahadatin kelawan empat persaksian billah laqad ra'aituha tazni wa anna zalikal hamla laisa minni jadi dia harus nuduh zina lan nuduh bahwa kandungan itu bukan dari dia. Wa yaqulu lan ngucap ngono sapa zot fil khamisa. Laknatullahi. Wah, berat banget nggih. Li'an itu Utai laknati Allah, mulane disebut li'an karena melaknati dirinya sendiri. Iku alaihi mugo ing atase zot sing li'an mau. Ingka nalamun ono sepul zauj iku minal kazibin Jadi orang itu bersaksi Jika saya Saya bersumpah demi Allah jika saya ternyata bohong maka laknat Allah akan menimpa saya sampai kau yang konteniku. itu itu yang per kelima. yang satu sampai empat diulang-ulang sama aku bersaksi dengan nama Allah bahwa benar-benar aku melihat dia berzina dan kandungan itu bukan dari saya sumata syadu nunu yang ngono sebo gentenan sing wedok diberi hak yang sama membela diri nuli bersaksi ngono sapa zauj, zauja Ia iya ya zauja arba'a syahadatin. kelawan 4 kali persaksian Bina bima. kelawan suwali e suwali e persaksian syahida bersaksi sapa zauja ya zaud bi kelan ma summa tu khamisun jadi dua bersaksi demi Allah aku bersaksi demi Allah bahwa saya tidak berzina dan bahwa kandungan ini adalah dari dia suami saya itu. Yang kelima, summatu khomisunuli ngaping limoni ngono sopo zauja bil godobi kelawan kemurkaan Allah. Jadi ngeten, nak lanang yang kelima itu laknat Allah akan menimpa saya jika persaksian saya ini bohong. Lah, sing bedo eh kemarahan Allah akan menimpa saya kalau sampai saya berbohong dalam persaksian ini. Hada utai kila almalkur kuluhu ya sekabine hada ikumutafakun disepakati apa alaihi ngatasi hada. Hal tatu bulanah anil godok wal aks waktalfa lansuloya sapa anas hal ya juzu apa to menang apa ayubat dila yento ganti sepo zoj maka nalakna eng panggonan laknah al godobah Wah makanah walaik walaik persaksian yang kelima itu, wah makan ashad, ashadu menjadi uksim aku bersumpah, wah makan kau lihi bilahi, ing engliane bila, min asmahi sang asma asmane Allah, wal jumburu temayur ulama iku ala miklakuan, iku nusa wis ditegasake ya apa ma apa apa alih ing ngatasé ma min hadzal alfaz asluhu tai asale manusa iku adatu syahadat jumlah syahadat seperti jumlah syahadat ya dikurangi kurangi ping 5 ping 5 nggih wa ajma'u sepakat sepo ulama ala anna min syarti sihatihi ing saat sak termasuk syarat sahe li'an apa ayakuna yen to ana polian iku bi hukmi hakimin iklawan putusane seorang hakim jadi terjadi itu ya hakim yang mengatur segalanya walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi pengawasan kita mobil khusus wonten Ramadan lan sadherenge pun mugi-mugi manfaat kangge awake ya dhewe kita dadoske ilmu sing nyedak kita di matang panjangan ya Allah dan kita diparingkan ilmu sing manfaat, diparingkan paham, diparingana apa, uh, ing dalam Ramadan ini ka? maghfirah rahmah dan ridhoni panjangan ya Allah Allahumma inna qafu untuk hibbul afah, fa'afu anna amin amin ya Rabbil warahmatullahi wabarakatuh